Dita menerangkan bahwa untuk kebutuhan operasional seluruh kucingnya dibantu oleh banyak donasi dari elemen masyarakat. Itulah, dari situlah kenapa saya pikir saya mulai mereskiu juga kan, satu persatu, bagaimana dengan kondisi yang suami pernah rescue dari dalam got, anak kucing, terus mulai saya juga rescue yang bus ketabrak, yang, ya itulah pokoknya kondisinya udah sangat memprihatinkan. Jadi pikir saya, ya, justru saya ini sepertinya harus lebih konsen ke orang. Kucing, di mana kucing ini yang memang jarang diperhatikan orang, banyak dianiaya karena kondisi mereka yang kurang baik. Jadi dari situ saya akhirnya konsen ke kucing-kucing lokal. Nah, sekarang ini Mbak Dita nih punya berapa kucing total? Lebih dari 500 ekor. Lebih dari 500. Ya. Itu untuk makannya, untuk biayanya itu gimana, Mbak? Semua biaya operasional kucing-kucing ini memang dari donasi orang. Dari donasi. Jadi semua, bukan hanya makanan kucingnya saja. Ini awas. Bukan hanya makanan kucingnya aja. Semua biaya dari gaji karyawan, perawatan kucingnya, biaya klinik, biaya hari-hari kita semua di kucing ini memang dari donasi orang. Ya, alhamdulillahnya